Halo semua, balik lagi di channel saya Biro Game, dan pada video kali ini kita akan men-showcase texture pack Fake Food. Ya, jadi ini adalah texture pack 8x88 bit coy ya. Jadi aku men-showcase texture pack yang satu ini karena ya sangat ringan dan sangat mantap juga sekali ya, mantap sekali. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi yang kalian klik like, share, subscribe. Terima kasih sudah klik like, share, subscribe. Oke, kita langsung mulai aja. Let's go. Oke, aduh malah situ ya. Nah, ini bagian kayunya seperti ini, mantap sekali. Ini untuk bagian kayu, ini untuk bagian ore-orenya seperti ini coy. Ini untuk bagian asen debris dan kawan-kawan seperti ini. Ini untuk bagian Kevin Cliff update juga sudah terupdate, mantap sekali. Terus ini untuk bagian Undecided dan kawan-kawan seperti ini. Dan ini untuk bagian Wo dan kawan-kawan coy. Blok warna lah ya intinya cuy. Dan ini untuk armornya juga 8x8 coy. Mantap ya. Dan ini yang paling gue suka malah hilang dong. Nah, ini yang ku suka coy, Diamond X sama Netherite Sword-nya malah jadi gini anjay. Sebenarnya ini cocok ya buat PvP gitu. Waduh, buat PvP ini cocok guys ya, mantap sekali. Terus untuk bagian Glowberry ya, aduh ini aku settingannya itu belum pick block ya. Harusnya aku tuh mencet Y alias segitiga itu tuh pick block. Cuman aku di sini kereset settingnya nggak tahu kenapa, dan emang mojang rada-rada nih ya. Mohon maaf nih. Nah, jadi di sini kita lihat Glowberry juga sudah 8x8. Mantap sekali cuy. Wih, gila enak mana? Kayak enak banget kayak jeruk coy. Oke, di sebelah sini ada bagian blok-blok copper dan kawan-kawan. Terus ini untuk bagian netherrack dan kawan-kawan. Wih, mantap sekali ya. Ini untuk efek bekunya juga 8x8 coy, gila. Pokoknya teksturnya semua 8x8 ya. Untungnya di sini ya si developer dari MC Java-nya. Terus ini untuk bagian blok-bloknya yang lain seperti ini, Crayon Obsidian dan kawan-kawan, Deep Slate. Terus ini untuk bagian furniture. Seperti biasa dua blok ini selalu ngebug. I don't know what happened ya. Bakal ku fix lagi, ya ampun sumpah. Kalian jangan sampai gak percaya, itu bakal ku fix pasti di setiap. Kalau misalnya kalian subscriber gue pasti tahu kalau misalnya di setiap video gue dua blok itu selalu ngebug. Respon anchor dan juga stone cutter. I don't know man. Oke, okay, ntar gue fix lagi ya. Terus ini untuk bagian blok-blok yang seperti ini, mantap sekali. Terus ini untuk bagian tempat bagian bug, harusnya itu stone cutter sama respawn anchor ku taro. Cuman kan karena udah ada di situ jadi gak guna ya. Nah, ini untuk bagian mob-mob yang pernah ngebug cuman udah gak ngebug. Tapi anehnya ini ngapa mata doginya jadi mata item anjir? Axolotl-nya guys, kalian kalau saya main survival pakai texture ini jamin gak enak cuy. Kenapa? Karena axolotl-nya itu gak lucu ya, malah ngeri coy. Aduh. Oke, ini untuk clock sensor. Wait, betul ya. Nah, ini untuk bagian iron copper dan kawan-kawan. By the way, ini gue habis nugas, belum selesai tugasnya. Ya udahlah ya, ntar aku lanjutin karena ya mumpung sepi jadi aku record aja. Oke, okay, sebelah sini untuk ininya apa sih? Si dekorannya gak ngebug ya, mantap sekali. Terus ini untuk banner gak ngebug, terus ini untuk bagian ini gak ngebug, pintu untuk bagian painting juga gak ada bug, ya mantap sekali. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah like, share, subscribe. Oke, sampai jumpa di next video, next konten berikutnya. Bye bye.